Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang saya hormati Pak Wadir Res Narkoba, Pak Sudir, teman-teman Kanit. Yang saya hormati teman-teman media, dari kemarin semuanya sudah pada nelpon saya, ya. Sudah ramai teman-teman menanyakan saya, lebih enak saya konversi pers sekalian biar supaya tidak ada lagi nanti. Silakan setelah itu pendalamannya kita akan berlanjut terus nanti seperti apa. Sore ini kita akan melaksanakan konversi pers tentang adanya penangkapan salah satu public figure, ya, public figure yang dalam hal ini penyalahgunaan narkotika oleh public figure yang teman-teman ketahui bersama sejak kemarin, inisialnya adalah CW alias K. CW alias K. Kejadian sekitar pukul 9 sampai 10 pagi, ya, antara 9 sampai 10 kemarin hari Jumat di Jalan Haji Soleh nomor 11 Pangkalan Jati Cinere Depok. Ya, ini berhasil kita mengamankan ada dua tersangka. Yang pertama CW alias K sebagai pemilik rumah, dan yang kedua adalah J, kerjanya adalah sebagai security di rumah tersebut. Jadi ada dua tersangka. Ya. Ada dua tersangka yang berhasil diamankan berdasarkan laporan dari masyarakat, kemudian tim Subdit 2 melakukan penyelidikan dan pendalaman laporan dari masyarakat tersebut bahwa memang ada sering PSKJ ini, ya, membeli barang haram. Dan penggunanya adalah si pemilik rumah, CW. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian kita lakukan penyelidikan, kita lakukan pendalaman, dan terakhir kita lakukan penggeledahan di kediaman CW ini, dan kita temukan, kita amankan CW alias K bersama dengan J security-nya. Barang bukti dua klip kecil sabu-sabu. Beratnya yang klip pertama hampir 0,66 gram lah, ya. Kemudian klip satu lagi 0,43, sekitar 1 gram lebih. Ya, 1 gram lebih barang bukti yang kita amankan langsung dari tas milik CW bersama alat hisap. Ya, sudah beredar juga di beberapa ini media. Dan kita temukan langsung. Jadi barang bukti adalah dua klip sabu-sabu juga lengkap dengan alat bom serta handphone yang ada. Yang bersangkutan kemudian kita bawa ke Polda Metro Jaya dilakukan pendalaman. Kemarin saya sudah sampaikan. Kita lakukan pemeriksaan awal sekarang ini. Memang benar yang bersangkutan adalah pengguna. Yang pertama, hasil tes urin positif. Kedua-duanya itu adalah metavitamin, baik CW maupun J. Ya. Baik CW maupun J. Hasil keterangan awal, pendalaman awal, yang bersangkutan pengakuannya baru sekitar 2 bulan menggunakan. Ya. Ini pengakuan awal, kami masih mendalami. Rencana akan kami tes dua-duanya rambutnya, ya, kami akan tes rambutnya nanti untuk kita bisa mengetahui sudah seberapa lama yang bersangkutan menggunakan barang haram ini. Nanti akan ketahuan. Ya. Rencana kita hari ini akan kita masukkan, mudah-mudahan secepatnya nanti kita dapat hasilnya. Biasanya 2-3 hari kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, ya, nanti sambil berjalan. Jadi
pengakuan awal sudah 2 sampai 3 bulan dia menggunakan. Masih ada satu lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Inisialnya adalah A. Dia menjadi Sekjen DPO Subdit 2 di Tanah Koba Polda Metro Jaya. Karena memang J ini suruhan atau security kerjanya, suruhan dari cewek itu membeli kepada A. Nah ini kita masih melakukan pengejaran kepada A, mudah-mudahan kita akan dapat. Ya, jadi nanti kita bisa rangkai, kalau kita bisa dapat nanti DPO A nanti sudah berapa kali atau sudah berapa lama yang bersangkutan ini menggunakan barang haram ini. Proses masih berlanjut, kita akan melakukan ya, pendalaman lagi terhadap yang bersangkutan kedua-duanya. Ini akan kita jerat di pasal 114, juga pasal 112. Paling lama, paling singkat 5 tahun, 15 tahun atau 20 tahun, ancaman hukuman untuk pada yang bersangkutan. Jadi teman-teman, silakan nanti tunggu saja dulu bagaimana hasilnya. Karena proses ini masih berjalan, kami masih lakukan pengejaran kepada salah satu lagi tersangka yang menjadi DPO inisialnya A. Ya, sambil kita akan mengecek ke laboratorium forensik nanti untuk mengecek rambut daripada kedua tersangka ini untuk bisa mengetahui seberapa lama mereka sudah menggunakan. Tapi pengakuan awal ini sudah 2 bulan dia menggunakan. Ya. Silakan saja pengakuannya, nanti akan kita dalami semuanya. Jadi mungkin awal dari saya, teman-teman semuanya, nanti sekarang kita akan terus akan update ya, karena ini menjadi banyak teman-teman dari media menanyakan kepada saya, nanti akan kita update secara lantaran nanti setelah dilakukan pendalaman kepada kedua-duanya. Terima kasih, silakan ada tambahan, cukup ada yang bertanyakan silakan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.